sejahtera. Welcome back to Izipas. Baik, pada video kali ini tentang habuan pada bulan Disember. Okey, aku kena bagi tahu ya, sebab ini maklumat awal untuk kita sedar bahawa pada bulan 12 ya, agak meriah. Agak meriah ya. Meriah apa? Sebab macam biasalah, bantuan-bantuan kerajaan ni tiba lagi ya. Tora-tora ni tiba lagi ya. Tapi bukan Tora STR, STR telah selesai ya. Boleh dikatakan selesai lah, sudah kan. Kita tak sembang sangat STR bagi tahun 2023 ni. Kita tumpu pada bantuan-bantuan lain. Jom kita mulakan. Okey, bantuan kewangan kerajaan ini terdiri daripada berbagai-bagai sumber, berbagai-bagai penerima ya. Okey, jadi bagi bulan 12 ya, iaitu bulan Disember tahun 2023 ya, akhir tahun, akhir bulan dan akhir tahun ya, kita kena faham ya, ada banyak bantuan ya, boleh kata banyaklah, yang akan disalurkan kepada rakyat Malaysia ya. Yang pertama yang bakal diterima ialah bantuan sara hidup ya, bantuan asas rahmah ya, sumbangan asas rahmah sara. Sara ni biasanya setiap satu hari bulan ianya akan mula dikreditkan ya. Jadi sara yang terakhir bagi tahun 2023 akan dibayar pada bulan depan ya, bulan Disember. Memang ada ya, sebanyak RM100 masuk dalam MyCard ya. Dan satu lagi yang seterusnya ialah e-wallet RM100 untuk rakyat Malaysia. Jadi ambil maklum ya, bagi yang ramai bertanya tentang e-wallet RM100 untuk rakyat Malaysia, ia akan dibayar pada bulan Disember nanti. Dan kaedahnya sama je macam tunai belia tu kan, menggunakan aplikasi Dash & Go e-wallet, Boost dan juga Settle. Okey, dan seterusnya untuk bulan 12 nanti, allowance sara hidup ya, untuk nelayan ya. Allowance sara hidup nelayan. Okey, berjumlah RM300 sebulan kepada nelayan laut. Itu tetap dibayar ya. RM300 sebulan untuk nelayan laut dan RM250 kepada nelayan darat. Apa itu nelayan darat? Iaitu nelayan yang menangkap ikan, bukan di laut ya, seperti di sungai ya, dan sebagainya. Tapi bukan laut, akan menerima RM250. Okey, dan seterusnya apa? Bantuan musim tengkujuh. Ramai orang bertanya tentang bantuan musim tengkujuh. Harap maklum, bantuan musim tengkujuh ada pada bulan depan sebanyak RM200. Okey, dan seterusnya BHH, bantuan sara hidup veteran ya, veteran angkatan tentera, sebanyak RM300 akan dibayar. Okey, dan seterusnya segala jenis bantuan JKM. Okey, tentang bantuan bulanan JKM ni aku akan buat secara jelas sikitlah ya, untuk pemahaman kita semua. Bantuan bulanan JKM ya, bagi tahun 2023 merupakan bantuan yang terakhirlah untuk tahun 2023. Okey, dan akan mula dikreditkan ya, mengikut laman web rasmi JKM, bermula di antara 8 hingga 9 Disember 2023. Ya, itu yang officialnya. Tapi bergantung kepada tempat anda ya, negeri dan daerah, ada yang lagi awal daripada 8 hari bulan pun ada. Okey. Allowance apakah yang bakal diterima oleh bantuan bulanan OKU ni? Yang pertama, allowance pekerja OKU sebanyak RM450. Harap maklum. Seterusnya, bantuan OKU tidak berupaya bekerja BTB sebanyak RM300. Okey. Dan bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar BTP RM500. Dan juga bantuan warga emas RM500 ya. Bantuan warga emas yang di bawah seliaan pembayaran dan segalanya oleh JKM, maksud aku ya. Bukannya bantuan warga emas daripada Baitul Mal ke pusat zakat dan sebagainya. Ini bantuan bulanan JKM untuk warga emas RM500. Macam yang aku cakap pada permulaan video tadi ya. Memang aku tak nafikan bulan 12 ada banyak bantuan. Dan yang amat dinantikan ya, memanglah penerima bantuan JKM memang memerlukan menantikan bantuan bulanan ni ya. Aku tak nak komen apa-apa pun sebab aku faham kesusahan orang. Dan segala bantuan ni pun untuk rakyat Malaysia yang terkesan sangat dengan kos sara hidup ya, dan bukannya untuk golongan-golongan yang senang. Begitu juga dengan sara, sumbangan sara rahmat untuk yang ada dalam data e-kasih dan JKM, dan juga bantuan e-wallet RM1 ya, untuk golongan B40 saja. Okey, serta bantuan-bantuan yang aku sebut tadi tu memang untuk rakyat yang memerlukannya. Jadi itu dia ya, senarai penuh bagi ya, bantuan
bagi bulan hadapan, bulan Disember. Ini makluman awal eh. Ha, bila ia akan diberikan, okay, bila harinya sampai aku akan maklumkan juga. Ya, ini untuk makluman awal supaya kita tahu bulan hadapan bukanlah bulan yang kosong, at least ada juga yang kita boleh nantikan. Ya. Kalau kita tak layak apa semua ni, sekurang-kurangnya kita menantikan e-wallet RM100 yang akan diberikan nanti. Okey? Sekian untuk entry kali ini. Kita jumpa pada update-update terkini dan perkembangan segala hal. Bye-bye. Assalamualaikum.